Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ba'du Kau muslimin pemberhati Raja TV Di mana berada Alhamdulillah Kita bersyukur kepada Allah SWT Yang telah menurunkan Rasulullah SAW sebagai nabi dan rasul membawa ajaran Islam yang lengkap, yang sempurna untuk kebahagiaan manusia di dunia dan akhirat nanti. Sebuah nikmat yang agung yang kita wajib syukuri dan kita manfaatkan sebaik mungkin untuk kita mampu berjalan dan sukses, menggapai impian kita, hidup bahagia dunia dan akhirat. Kita telah sampaikan pada percuma terdahulu tentang bagaimana tanggung jawab orang tua terhadap pendidikan anak-anaknya. Anak Ana adalah amanah, Allah Subhanahu ta'ala yang wajib kita tunaikan, kita berikan hak-hak mereka eh, agar kita semua meraih ya, impian kita dijauhkan dari api neraka. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum ahlikum nar." Wahai kaum yang beriman, wahai orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Yang menunjukkan bahwa kita tidak bisa menjaga diri kita dari neraka sampai kita menjaga keluarga dari api neraka. Namun, sampai itu semua Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita sebuah kebahagiaan ketika memiliki anak. Saya yakin kita semua akan bahagia bila mendapatkan anak. Pra Banyak kaum muslimin yang Allah uji dengan ujian tidak diberikan anak atau diperlambat mendapatkan anaknya. Kegelisahan, kesedihan, nampak pada mereka. Ya menunjukkan bahwa anak itu anugerah yang uh, ditunggu-tunggu oleh kita semua. Anak itu adalah bentuk hadiah Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita semua agar kita bisa berbahagia di dunia ini sebelum nantinya menikmati kebahagiaan di akhirat kelak. Kau muslimin rahimakumullahu Taala. Siapa sih yang tidak mau memiliki anak yang sore. Ya, Semua berharap semua mungkin bermimpi ya, mendapatkan anak yang soleh, anak yang berbakti kepada orang tuanya, anak yang menurut apa yang orang tua perintahkan ia langsung melaksanakan, anak yang selalu membahagiakan orang tuanya ya, sehingga wajar bila kemudian kaum mukminin ibadur rahman berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan doa dan mereka mengatakan Rabbana min azwajina wa qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama Ya Rab kami anugerahkan kepada kami para istri dan anak-anak yang dia itu qurrata ayun yang bisa menyejukkan pandangan membahagiakan hatinya Jadi, dan jadilah kami sebagai imam kaum muttaqin menunjukkan bahwa anak yang soleh adalah harapan kita semua Allah katakan dalam ayat yang lainnya al mal wal banu zinatul hayati dunya wal baqiyatus salihatu khairun ya? menunjukkan bahwasanya al malu wal banuna zinatul hayati dunya harta dan anak itu adalah perhiasannya dunia ini sehingga sangat wajar apabila kita semua ingin punya anak namun alangkah hebatnya bila kita ingin punya anak yang solehah, yang nantinya bisa berbakti sama orang tuanya, berbakti dengan negaranya, dengan bangsanya dan juga agak banyak, sehingga menjadi manfaat dan kebanggaan orang tuanya di dunia dan menjadi memberi syafaat dan juga pengangkat derajatnya di surga nanti. Nah, oleh karena itu dalam lebih fikih usrah ini sebagai kita ketahui usroh adalah keluarga ya mencakup bukan hanya suami juga anak-anak yang ada di sana maka kita akan membahas insya Allah dalam uh, kajian kita setiap hari Sabtu ini tentang anak-anak kita bagaimana menjadi anak yang solehah ya. bidadillahi taala kalau kita melihat kepada Quran dan Sunnah tentunya seorang mukmin bila berfikir sudah ma ma, ma, ma lihat sebuah fenomena, sebuah keinginan, langsung pertama adalah melihat kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam agar bisa mengambil ya, faedah petunjuk dari Al-Quran untuk bisa mewujudkan anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan solehat ya. karena itu merupakan bagian dari kebaikan manusia dan Allah akan memberikan petunjuk kepada kita untuk meraih kebahagiaan tersebut semua ya, yang akan membuat manusia bahagia Allah akan berikan petunjuknya agar manusia meraih kebahagiaan tersebut ini merupakan uh, Maha Sempurnya Allah dalam kasih sayang dan dalam cintanya kepada hamba-hambanya tersebut Kaum muslimin taala. Bila kita melihat kepada Quran dan Sunnah, ternyata didapatkan di sana sebab-sebab yang membuat anak itu jadi anak yang saleh. Dan ini dapat kita simpulkan dari ayat yang ada itu kembali kepada lima perkara. Lima perkara. Yang pertama adalah Benarnya kita dalam memilih pasangan hidup ya. Yang kedua ya, Adalah Pengaruh Daripada rezeki yang toib Dari harta yang halal Yang bagus ya. Yang ini juga mempengaruhi uh, Anak Dan menjadi sebab anak itu sore contohnya misalnya Nabi mengatakan kurulah min, min suktin fannar Semua daging yang tumbuh dari hal-hal yang haram maka neraka lebih utama untuknya Artinya bila hartanya itu haram maka kemungkinan anak itu untuk menjadi tidak baik menjadi tidak saleh itu adalah besar mafhum mukhalafahnya ataupun lawannya adalah bahwasanya bila hartanya itu halal hatnya baik maka kesempatan anak untuk menjadi anak yang soleh dan soleha lebih besar lagi lebih baik lagi kemudian yang ketiga adalah doa yang ini kita lihat sudah dicontohkan oleh para ulama Nabi alaihi Musa wasallam seperti Nabi Ibrahim mengatakan bi habli minas salihin ya. demikian juga Nabi Zakaria ketika minta anak minta yang dzurriatan thayyibatan dan yang lainnya yang keempat adalah ridho dengan pemberi Allah Subhanahu wa taala kita tidak pilih-pilih laki-laki dan perempuan tidak pernah kecewa ataupun berat bila ingin laki-laki dapatkan perempuan. Semua diterima dengan ikhlas, dengan ridho, dengan tidak ada berat untuk menerima anugerah Allah tersebut. Ini juga mempengaruhi kesolehan anak. Dan yang kelima adalah pendidikan yang benar, yang baik pada anak-anak tersebut. Tentunya lima hal ini tidak mudah dan tidak uh, bisa dibahas dengan singkat Dalam uh, hari ini kita akan bahas insya Allah lima poin sebagai uh, Apa namanya Reng-rengan atau mungkin juga kurikulum kita insya Allah dalam Membahas setiap pekannya Pembahasan lima hal ini Dalam waktu yang akan datang insya Allah setiap satu Kita coba untuk membahas satu persatu ya, Secara detail agar nanti Punya bayangan yang jelas bahwa ternyata untuk memiliki anak yang soleh, butuh kita untuk beramal, berusaha untuk mewujudkan sebab-sebab yang Allah jadikan, ya, sebagai sebab kesolehan anak-anak kita nantinya. Maka insya Allah, kita akan bahas secara rutin ya. Hal ini dalam fikir usrah, pada hari Sabtu ini, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan kita untuk bisa uh, menjelaskan dengan sebaik mungkin pembahasan tentang anak yang soleh ini. Ingat bahwa tidak bisa kita lakukan ini semua tanpa yang pertama semangat ya untuk menggapainya. Yang kedua banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala yang nanti akan menghasilkan ikhlas. Nah, kita dalam mentarbiyah anak-anak kita tersebut. Mari kita bersemangat untuk beramal, untuk belajar, agar nantinya kita bisa mendapatkan anugerah anak-anak yang soleh dan solehat. Saya bayangkan bila satu keluarga punya anak lima, semuanya solehat. Kemudian tetangga sebelahnya punya anak empat, juga anaknya solehat semua. Anak yang lain ada yang dua, semuanya Solehat. Ada yang delapan, semuanya solehat. Maka sehingga akan muncul di sana anak-anak yang soleh dan solehat yang banyak yang akan nanti mempengaruhi warna kehidupan masyarakat kita nantinya. Berharap hanya semuanya akan jadi sebab kebaikan kita untuk membangun masyarakat Indonesia yang lebih berkualitas dan lebih baik dari sekarang ini. Demikian sebagai manfaat, sebagai mukaddimah pada kajian kita dan insyaAllah Selanjutnya kita akan bahas satu persatu pembahasan ini. Mudah-mudahan Allah mudahkan dan Allah uh, berikan taufik untuk bisa menyelesaikan hal tersebut. Wa bilahi taufik. Salam Muhammad wa ala Barakallahu fiikum, Terima kasih atas bimbingan yang telah disampaikan serta pelajaran yang bermanfaat di kesempatan pagi hari ini. Semoga Allah berikan taufik dan ilmu kita bertambah. Ilmu ini bisa menjadikan uh, bimbingan bagi kita semuanya untuk mendidik putra-putri kita agar menjadi anak-anak yang saleh dan solehah. Amin. Selanjutnya bagi Anda yang bertanya seputar pembahasan ini, kami tunggu di layanan telepon. Untuk telepon, halo. Saya bacakan dari pesan singkat, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ustadz menyikapi Kebiasaan dan hobi dari uh, Suami Suami Sibuk memelihara burung Mula-mula satu sampai puluhan kandang Sejak pensiun hobinya baru Nah Apa hukumnya seperti ini Ustadz Apakah kita sebagai istri boleh Mengingatkan tentang hobi yang Seperti itu agar ditinggalkan Iya Alhamdulillah, hmm, memang kita tidak pungkiri bahwasanya seorang itu, ketika biasa beraktivitas, ketika di masa-masa mudanya, kemudian pensiun, artinya ada sebuah perubahan yang besar dalam kebiasaan harian orang tersebut, maka tentunya di sana akan ada hal-hal. Yang bila tidak dilakukan dengan benar akan membuat mereka itu seakan-akan hanya menghabiskan usianya saja, hanya menanti ya, hari berlalu, ganti hari lagi berlalu, dan seperti itu, dan berbahaya bagi kesehatan orang tersebut. Ya baik kesehatan secara agama maupun secara fisik badannya. Sama kearagawan yang berlatih terus kemudian berhenti mendadak tidak berlatih sama sekali. Nah kondisi suami ibu, aku saya panggil bapak saja ya, bapak tersebut itu kayaknya seperti itu. Jadi, dia ketika selesai pensiun, ketika dia selesai pekerjaannya, jadi pensiun, dia merasa kehilangan pekerjaan. Kemudian, ia merasa bahwa gajinya cukup untuk hidup, sehingga tidak termotivasi untuk berusaha bekerja, mengembangkan harta yang ada, dengan alasan bahwa usia sudah tua, tenaga sudah berkurang banyak, nah, walaupun. Kalau kita bicara normal, mereka masih bisa usaha dan usaha jelita tidak ada bisa ada usaha yang tidak butuh tenaga keras. Berapa ya. banyak ibu-ibu yang sukses usahanya tanpa harus butuh tenaga yang, yang keras, bisa usaha online di rumah, ha? buka warung itu kan tidak butuh apa ha? kerja tenaga ekstra, cukup nungguin, layanin itu perkara yang nanti uh, membuat orang tetap beraktivitas dengan baik pasca pensiun. Maka, banyak keluhan kepada kita dari teman-teman kita yang sudah pensiun, ya mengeluh, tidak ada pekerjaan yang seperti dulu, sehingga akhirnya mereka uh, sampai down, ya. ada yang sampai akhirnya stroke, kemudian ada yang akhirnya uh, kena gula, uh, kemudian gagal ginjal, dan lain sebagainya. Terlepas daripada takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun secara teori bahwa memang orang itu kaget, ya, kaget. Bukan kaget karena peristiwa besar Bukan dia kaget Karena biasanya bekerja Kemudian apa? Turun Maka eh, sama juga Misalnya eh, suami istri Kalau setiap hari biasanya Sang istri itu menyiapkan teh atau kopi Kepada suaminya Sebenarnya suaminya meninggal dunia Maka dia Kadang-kadang itu tanpa sadar pun Membuat kopi dan teh Untuk suaminya yang sudah meninggal Tunis. Artinya kebiasaan itu akhirnya uh, belum bisa berubah jangan dapat dengan cepat diadopsi oleh oleh apa? Oleh uh, orang tersebut. Sehingga kadang-kadang tanpa sadar dia ya, pagi-pagi sudah uh, buat, buat teh dan kopi ya ketika menyiapkan oh iya ya sudah nggak ada suami saya. Itu terjadi pada orang yang memang sudah punya rutinitas tertentu kemudian ada masalah. Maka sebagian negara, antara Jepang, sudah ada upaya untuk memberikan solusi kepada uh, orang tersebut dengan mungkin kasih boneka persis sama suami. Supaya supaya jangan kaget. Nah, berangsur-angsur akan dilepaslah ini sampai akhirnya dia sadar bahwa dia sudah tidak punya suami, kemudian dia berubah dengan artis yang lebih manfaat lagi. Itu orang yang tidak punya agama. Artinya berusaha bagaimana ya, agar orang tersebut tidak kaget dari eh, pekerjaan yang sudah ada itu. Sehingga wajib bagi mereka untuk berusaha menyesuaikan dengan kondisi yang sekarang dengan cepat. Bila kita cepat beradaptasi, akan mudah. Namun kadang-kadang kita itu lemot atau sulit untuk langsung beradaptasi. Dan keadaannya ada. Oleh karena itu, sebagai tempat saya langsung mendengarkan informasi sampai ada yang biasanya tidur bersama suaminya. Suaminya nggak ada. Akhirnya apa? Butuh ada yang seakan-akan menemani di tempat tersebut. Sama kan anak kita yang bisa berdua dengan orang tuanya, dipisah. Maka dia pengen dikelon dulu sama orang tuanya. Teman sampai tidak baru Tinggal oleh orang tuanya. Nah, bapak tersebut ternyata mengambil posisi yang tidak tepat ataupun keliru. Dia beralihkan, dia dialihkan aja untuk melihara burung. Yang memang pada asalnya diperbolehkan dalam syariat kita melihara burung. Sebagaimana dalam hadisnya ee, Abu Umair, karena berkata, ya, Umar, karena ya Abu Umar mafalan nugar. Nugar adalah burung piaraannya si Abu Umar. Adiknya Anas bin Maliknya lain bapak. Yang Nabi itu sering meng mengguyoni atau mencandai sang anak tersebut ya dan karena dekatnya Nabi dengan keluarga Anas bin Malik ya sedemikian rupanya. Meninggallah burung tersebut. burungnya mati dia bersedih. Maka Nabi mencandainya menghibur dengan ya Aba Umar mafalan nugir menunjukkan bahwa orang boleh melihara burung secara asalnya untuk permainan dia atau untuk mengisi atau menghibur dirinya. Namun terkadang ini bablas. Ya, akhirnya jadi hobi ya, yang melalaikan hal yang lebih bagus daripada itu. Kadang melalaikan zikirnya, melalaikan ibadah sholatnya, kadang-kadang sampai lalai dengan istrinya di di rumah. Tapi yang tidak boleh. Ya. Bila sampai dia itu memelihara burung, ya bukan untuk usaha, lain terlalu saya usahakan dia jual, dia beli, itu mungkin ee, bermanfaat sebagai usaha tambahan dia ya, ketika pen pensiun. Kalau hanya sekedar hobi memelihara burung, ya uangnya habis untuk beli makan makan burung apalagi sampai 10 kandangnya, 20 kandangnya tanpa dijual, bahkan mungkin rumahnya di rumah burung ya semuanya burung dari mulai depan sampai belakang isinya kadang kadang burung maka sudah berlebihan dan semua itu yang berlebih merusak dan akan uh, berbahaya bagi agama juga ibadahnya sang bapak karena sudah tahapan melalaikan dia dari hal yang lebih baik dari itu semuanya dengan bukti bahwa ibu mengeluhkannya dengan apa indikator ibu mengeluhkan sang bapak menunjukkan bahwa bapak sudah mulai ya, melampaui batas yang seharusnya. Maka ibu sebagai pasangannya, sebagai orang yang faham betul dengan kondisi bapak, berusaha bagaimana membuat bapak sadar kembali bahwa itu hanyalah sampingan, itu hanyalah hiburan saja. Sisanya mari kita bekerja, berusaha beramal-amalan soleh yang bisa membuat ia bahagia. Kenapa? Karena sibuk dengan yang bermanfaat. Maka sebagian teman kita ada yang pensiun itu justru dimanfaatkan untuk mengurus pengajian, mengurus masjid. Yang itu secara otomatis bermanfaat bagi akhiratnya juga. Sehingga dia bahagia, kenapa? Karena dia punya kegiatan yang, yang rutin juga akhirnya sama kayak ketika masa mudanya. Sehingga ia nggak kaget dari itu. Tadi tidak ada jeda nah, sehingga nggak ada turbulensi. Ya, kalau udara tidak ada ruang kosong, jadi turbulensi goyang semuanya gitu. Dan juga hidup kita kalau sampai ada jeda yang demikian tanpa ada kegiatan yang efektif yang bagus akan ada turbulensi. <tuh> kalau nggak dia sakit atau dia milih sesuatu yang sifatnya hanya untuk menghabiskan usianya. Artinya, lah yang daripada nganggur, lebih apa? memelihara burung-burung tersebut, padahal amanah sudah banyak sekali. Artinya kalau kita nganggur, kita sholat saja bisa misalnya satu hari 150 rakaat, itu udah habis waktunya. Nah, sudahlah, habis waktu kita untuk ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang efeknya akan memberikan ke tubuh kita efek positif, efek positif. Ya, dan akan memberikan juga kepada kita pahala besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Nah, bila orang yang sudah pensiun itu memanfaatkan waktu jam 7 pagi sampai jam 2 siang untuk salat baca Quran, salat baca Quran, berdoa di sini-selingi dengan ibadah saja, Masya Allah. Ya. Jadi hamba oleh yang salah insya Allah ta'ala. Nah, Tapi kalau digunakan untuk melihara burung, jam 7 sudah ngasih makan burung, nggak salah sampai jam 10, 9 pagi. Dan pagi mulai cari pakan burung lagi. Apalagi kalau sambil kemudian bawa kayu, bawa bambu besar, ngambilin keroto di di pohon-pohon kayak -pohon, gitu. Maka habis waktunya ada pada hal yang tidak tidak bermanfaat bagi dunia dan juga untuk akhiratnya. Maka perlu adanya teguran, perlu adanya ajakan kepada Bapak untuk membuat aktivitas yang lebih manfaat. Misalnya, diajak pengajian, paling tidak dari mulai kalau hari Ahad ada pagi sampai sampai siang di pengajian, ya gitu. atau yang lainnya, diajak aktivitas yang lebih manfaat nah ini butuh uh, sebuah kesabaran sebuah cara bagaimana sang suami ya itu punya aktivitas yang lebih manfaat dari sekedar hanya memelihara burung-burung tersebut tanggung jawabnya ibu sebagai pasangannya dan orang yang paling mencintai suami tersebut. Wallahualam bissalam. Waalaikumsalam. Selanjutnya dari hamba Allah di Jonggol yang bertanya melalui pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin bertanya, bagaimana mendidik anak agar belajar khusuk dalam sholat? Sukron, jazakallahu khairan. emang sulit ya. Ibunya aja belum bisa khusus dalam ya. <laughs> Tapi eh, ada di sana tips yang cukup banyak dari para ulama rahimahullah taala di antaranya adalah membuat anak itu mengerti apa yang dibacanya dalam salat. Nah, ini adalah perkara yang penting sekali. Karena khusus itu artinya dia itu sadar sedang salat dan tahu apa yang ia lakukan dalam sholat dan sadar apa yang diucapkan dalam sholat tersebut makanya Allah subhanahu wa ta'ala melarang kita semua ya sholat dalam kondisi tidak sadar dan ini adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholatu antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun Wahai kaum mukminin, Jangan dekat di sholat Dalam keadaan kamu mabuk Sampai kamu tahu apa yang kamu ucapkan Ada sampai kita sadar betul Apa yang kita ucapkan dalam solat tersebut Sehingga khusyuk akan muncul Apabila kita paham dan mengerti apa yang kita ucapkan. Apakah harus uh, harus paham bahasa Arab ataupun harus pintar bahasa Arab? Jawabannya tergantung. Eh, kalau ia kemudian saja dan paham yang diucapkannya, eh, artinya dia bisa bahasa Arab sesuai dengan yang dibacanya saja cukup, sehingga dia mengerti ketika eh di Mustaqim dia tahu dia sedang apa berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk dimudahkan jalan yang lurus untuknya maka akan mutil khusyuan tersebut nah, apabila tidak ada di sana pengganggu-pengganggunya nah, artinya itu sudah khusyuk tapi kalau yang lainnya mengganggu ya bisa lah, tidak khusyuk lagi nah maka pengganggu ini di, dihilangkan dengan cara pertama mungkin sudah sholat yang lain sunat uh, fardu sehingga ia sudah siap karena sudah pernah sholat dalam waktu yang uh, rentang yang pendek sehingga dia sholat sunnah dulu kemudian komat nah aja sholat lagiatnya sudah ada apa ya pembiasan sebelumnya yang kedua Ya, mungkin juga dengan berjamaah berjamaah itu saya lihat dan kita rasakan lebih mudah khusyuk daripada sholat sendiri khususnya pada pemula anak-anak yang ada di sekitar kita ya. yang mereka itu relatif konsentrasinya wah tidak maksimal tidak maksimal sehingga dia kalau bersama jamaah imamnya bacaannya bagus kemudian ada teman-temannya yang sholat dia lebih tenang dalam sholatnya mereka juga diantara hal-hal yang bisa menghilangkan gangguan orang tuh khusyuk adalah bahwa ia tidak dalam keadaan sibuk memikirkan permasalahan yang sangat pelik ya. sehingga ketika mau sholat hilangkan semua itu fokus pada ibadah sholat saja. Nah ini semua tentunya tidak akan kita wujudkan dengan baik dengan cinta Allah Subhanahu Wa Taala kecuali dengan kita ajar mereka ilmu agama untuk mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Maka anak itu harus mengenal Allah Subhanahu Wa Taala dengan benar sehingga tahu nama Allah yang mana sifat Allah yang bagaimana ya, dan mengerti tuntutan dan juga pengaruh daripada nama-nama Allah SWT tersebut Artinya misalnya begini e, Orang yang yang tahu dan yakin Allah sebagai pencipta Maka dia akan mampu beribadah kepada Allah dengan Dengan sungguh-sungguh Dengan benar Dan yakin bahwa tidak ada sembahannya hak kecuali Allah Subhanahu wa taala. Lihat dalam ayat, kan? Ya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Lihat Allah Subhanahu wa taala ketika merentang kita untuk beribadah. Ya, tidaklah aku manusia kecuali untuk ibadah kepada aku. Ibadah ini hubungannya apa? Dengan khalaqtul jinna wal insa. Penciptaan jin dan manusia. Ya, ayat lainnya ya ayuhan nasuk budu ya Rabbakum alladhi khalaqakum Walladina min qablikum la'allakum tattaqun. Sehingga dengan yang mengenal sebagai penciptanya, dengan sifat penciptaan Allah yang ada itu, maka akan muncul di hatinya sebuah keyakinan oh, tidak ada sesembahan yang benar kecuali Allah Subhanahu wa taala. Contoh ketika orang mengenal nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika ibadah, ibadahnya itu khusyuk. bukan yang penting selesai. Eh, yang penting selesai sehingga tidak punya rasa keindahan dalam ibadah sholatnya tersebut. Ketika sudah demikian keadaannya akan muncul di sana keinginannya. Untuk khusus mau berjamaah, mau tidak berjamaah, dia bisa khusus dalam hal ini. Yang kedua pembiasaan. Pembiasaan itu memiliki pengaruh yang cukup keras, cukup kuat untuk membuat orang lebih khusyuk dalam sholatnya. Maka butuh kebiasaan dari orang tuanya kepada anaknya untuk terus sholat diperbanyak, diperbanyak sehingga akhirnya muncul sebuah apa, sebuah kebiasaan dan ia merasa bila tidak sholat itu kayak kehilangan satu kebahagiaan dalam hidupnya. Maka seperti ini insya Allah relatif lebih mudah untuk bisa khusyuk dalam hal ini. Ya, begitu demikian sebagiannya. Ya, yang jelas bahwa pemahaman anak itu terhadap syariat menentukan kekhususan dalam sholat juga. Ya, sehingga kalau gerakannya benar, ya. tak ketika Allah Akbar dia tahu sedang apa? Takbir sesuai dengan anjuran Nabi kita Muhammad. So, maka dia akan lebih khusyuk dalam hal ini. Wabillahi taufiq. Baik, khairan. Selanjutnya Ustaz, kami akan bacakan pesan singkat dari hamba Allah di Cilangsi. Ustaz anak-anak eh, kami dulunya ketika mereka level ganggu ibunya atau main, maka caranya kami berikan HP bisa nonton hiburan di situ. Lama-kelamaan setelah dewasa jadi seperti kecanduan kemudian tidak bisa lepas, boro-boro untuk baca Al-Qur'an, sholat aja yang wajib, susah nak kami. Dan bagaimana caranya Ustaz menghilangkan ini, Ustaz? Uh, kesalahan ini hmm. cukup fatal. Ya. Kalau saya punya istilah itu, ibu model begini namanya pembantu rumah tangga, bukan ibu yang sejati. Kenapa? Karena sampai hari ini saya lihat semua pembantu rumah tangga ataupun pengasuh yang ada di titipan anak-anak itu, itu relatif cuma ada satu kata, bagaimana anaknya diam. Ya. Terserah mau diapakan. Kalau dipukul diam, dipukul saja. Supaya dia diam. Terserah anaknya dia mau trauma, mau enggak, enggak mau tahu gitu kemudian kadang-kadang kalau dengan dikasih HP dia itu diam dikasih HP kalau dengan permainan dia diam kasih per permainannya yang jangan nangis ini tipikal pembantu rumah tangga atau baby sister bukan tipikal ibu ya kenapa karena ibu itu harusnya ketika anak nangis tuh dia harus memberikan kasih sayangnya sama dia ketika anak butuh kasih sayang ibunya ngasih kasih sayang sehingga pasti anaknya akan balas menyayangi sang ibunya <tuh> nah kalau anak udah sayang sama ibunya kita sama ibunya maka semua yang ibunya lakukan akan ia tiru semua perintahnya akan dipatuhi dan bahkan kalau ibu nasihati dia akan apa mendengar dan mentaati nasihat ibu tersebut ini pertama harus diperbaiki di awal. Nah, Ustadz sudah terlanjur terjadi. Ya, gimana solusinya? Solusinya itu adalah pertama kalau bisa dia sadarkan, sadarkan agar dia tidak pakai HP. Kata-kata kita -kata, kayaknya susah ya. ya. Hah? Iya, kayak iya. mustahil ya. <laughs> <Sementinya>. <laughs> Tapi sebenarnya tidak mustahil iya. juga, karena sama kayak orang kecanduan rokok Iya betul. Ya, orang rokok kecanduan, bahkan ada sebagian orang yang Subhanallah kalau nggak ngerokok itu lemes, oh, bisa kerja, tidak bisa kerja, nggak oh. bisa apa-apa. Oh. Tapi dia bisa berhenti juga, yeah. bisa berhenti juga. Ya, yang paling kuat adalah iman yang dimilikinya. Itu yang paling kuat membuat ia akhirnya berhenti merokok. Yang kedua, penyakit yang menderita, yang mengenainya. Hmm. Ya, orang kalau ada penyakit baru sadar kalau itu berbahaya. Bani. Tapi kadang-kadang terlanjur, sudah sudah rusak duluan. Hmm. Nah, sekarang anak kita yang kita HP tersebut, bagaimana caranya yang lebih praktis, lebih mudah untuk diterapkan. yang pertama ajak dia itu belajar agama. Hah, kata kata bapak ibu, wah nggak mungkin saya jangan kan mengajak agama, uang susah diajak di di maka coba ajak dia bicara pembatasan. saya ingat dengan hikmah daripada uh, arangannya Khomber. ya ya mudah-mudahan nanti ada hubungannya ke sana mudah-mudahan ya Allah subhanahu wa ta'ala tidak mengharamkan khomer sekaligus Khomer itu di dalam bangsa, bangsa Arab itu ya, sudah nyandu kalau kita mungkin ngopi ya nah, kalau nggak ngopi kayaknya nggak nggak bahagia nah, sebagian begini-begini demikian jadi mereka nyandu, namanya khabar nyandu. Mereka simpen uh, di rumahnya itu ada gudang-gudang untuk untuk simpen khamar mereka. Sehingga di zaman dulu ketika awal, -awal Nabi diutus se sebagai rasul di kota Mekkah dan Madinah itu tidak diharamkan. Al Nabi kita Muhammad SAW. Tetapi mereka tanamkan akidah yang benar ditanamkan E, pengetahuan agama yang benar yang membuat mereka akhirnya mampu mempunyai kekuatan dari dalam ya untuk siap susah payah meninggalkan perkara perkara yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk masalah khamr ini dengan hikmah Allah yang agung, Allah tidak perintahkan langsung haram. Namun bertahap. Yang pertama, Allah berikan ilham kepada Umar untuk tanya kepada Nabi kita Muhammad SAW. Maka turun ayat. Yas'aluna ka'anil khamri wal misir. Qul fihima ithmun kabiru wa manafi'u linnas. Wa ithmuhuma akbar min naf'ihima. Mereka bertanya kepada engkau wahai Muhammad SAW. Tentang khamr dan misir. Ya, Minuman keras. Dan judi, katakanlah, ya, keduanya ini ismun kabir, ada bahaya, ada dosa yang besar, ya, ada motorot yang besar, tapi juga banyak manfaatnya. Juga, apa ada manfaatnya? Wa tetapi dosanya kata Allah Subhanahu wa taala itu lebih besar daripada manfaatnya artinya manfa itu manfaat yang banyak pada khamr itu ternyata lebih kecil dibanding mafsadat yang muncul daripada khamr dan judi tersebut maka orang yang berakal sehat ya eh? tentu akan mencoba menarik diri untuk tidak minum khamr, maka banyak sahabat yang tidak minum khamr, ya, dengan apa asumsi ya, bahwa khamr itu membahayakan mereka, dan banyak sekarang ini orang nggak minum khamr bukan karena yang lainnya, tapi karena bahaya nih. Dapatkan dari Homer tersebut. Kemudian berlanjut, berarti orang yang dah nyandunya nyandu sudah nggak mau peduli. Nggak ya, mau tahu. Ya, sampai saya dapatkan misalnya orang ngerokok, sekarang bahwa itu banyak bahayanya, begini-begini, apa jawabannya? Nah, kambing aja nggak ngerokok, batuk kok. Gitu. Kambing itu, nggak ngerokok, tapi batuk juga katanya. Katanya nggak mau terima. Nggak nah, mau terima ya enggak semuanya karena emosi kemudian juga uh, syahwatnya hawa nafsunya lebih mengalahkan apa akal sehatnya maka Allah larang dalam waktu yang ter apa namanya terbatas kata Allah ya ayuhan amanu salata wa antum sukara jangan dekat ma, mabuk kira-kira lima waktu itu Mana yang memungkinkan untuk minum khamr? Kemudian sadar, baru sholat. Hanya ba'da isya, sahabatnya, subuh. Kalau ba'da duhur minum khamr, asar masih mabuk. Kan Sehingga nggak sholat, asar. Nggak mungkin, sahabat. Tapi iman udah kuat. Nggak mau, nggak enggak, enggak sholat. Kemudian... Uh, bada asar sampai maghrib Kalau dia minum khamar pada asar Maghrib resikonya masih belum Sadar Masih lah, Masih mabuk Bada meri sampai isya pun sama pendek waktunya Tinggal dua waktu Kapan itu? Bada sholat isya sama Bada sholat subuh Itu yang masih memungkinkan minum khamar Nah, bisa nggak kita kepada anak kita tersebut setelah disampaikan bahayanya, disampaikan semuanya sama mereka juga enggak ngeh, ya enggak ngeh enggak, enggak mau tahu ya, enggak mau tahu, coba dibatasi buat kegiatan yang buat ia itu membatasi pemakaian HP tersebut. Yang katanya bebas merdeka, yang ya, sekarang dibatasi kemerdekaannya, ya dengan hanya waktu tertentu, misalnya main HP-nya di ruang tengah saja, ya enggak dibatasi jam 9 malam sudah harus store HP di di meja kita atau di tempat tersebut dibatasi, sehingga ia hanya main mungkin dari jam uh, 8 sampai jam 9 malam, 13 jam misalnya tentunya dia tentu istirahat siangnya suruh tidur jadi dikurangi dua dua jam tinggal apa sebelas jam, jam bermainnya plus sekolahnya ya kan sekolah juga paling enggak sekolah jam tujuh sampai jam dua berarti sekitar lima sampai enam jam dia sekolah ya otomatis penggunaannya dia hanya pada waktu istirahat di sekolah tersebut berarti berkurang banyak Beda sholat, beda pulang sekolah capek istirahat. Kalau bisa, pada asarnya diajak main-main, diajak aktivitas yang tidak menggunakan HP. <tuh> Sehingga dengan itu semuanya akan terbiasa mengurangi ketergantungan dengan HP. sampai nanti mudah-mudahan ya ketika sudah uh, ada <tuh> omongan orang tuanya Tuh, tidak menggunakan HP, dia tidak menggunakan kecuali hanya yang penting-penting saja. Maka Islam ketika khamr dilarang langsung innamal khamru wal maisiru wal azlamul ansabu amal para sahabat membuang uh, khamr-khamrnya ke jalanan kota Madinah sehingga banjir wa? banjir khamr. Madinah itu kalau nyiram air enggak langsung <tuh> surut sehingga jadi mengalir ya, ke jalan-jalan di kota Madinah karena banyaknya khamar yang ditumpahkan oleh para sahabat dibuang karena apa karena diharamkan minum khamar tersebut. Mungkin ada ambil sebuah ibrah dari semuanya buah anak-anak usahakan dipahamkan bahaya HP itu bahwa bahayanya sangat banyak dan manfaatnya banyak juga tapi bahaya lebih banyak sehingga dibuatlah mereka itu sebuah keyakinan gunakan HP terbatas dan terarah saja arahkan nggak bisa coba dibuat mereka itu mengurangi frekuensi pemakaian HP-nya kemudian setelah itu juga <tuh> terakhir berarti larang khusus misalnya boleh pakai HP hanya untuk WA aja atau buka YouTube pengajian saja tapi kan sudah paham, sudah ngerti, dan tidak ada kecanduan dengan HP, maka dia bisa menggunakan HP untuk WhatsApp saja, atau untuk hal yang penting-penting saja, atau untuk pengajian di YouTube, dan lain sebagainya. Nggak usah buka TikTok ataupun snack apa itu namanya ya nggak perlu kenapa jadi dikit-dikit dan kadang-kadang nggak manfaat Ya, cuman 10 uh, 10 10 menit satu menit 2 menit itu apa yang enggak hanya hiburan saja ya maka usahakan anak-anak ya, untuk bisa menggunakan HP dengan benar dalam hal ini mungkin mungkin uh, beberapa tips yang saya sampaikan tentang bagaimana menangani anak-anak yang kena uh, kecanduan HP tersebut semoga bermanfaat wabillahi <tip>, terima kasih atas jawabannya <tip> selanjutnya kami berikan kesempatan bagi anda yang ingin bertanya via telepon silakan silakan halo belum tersambungkan saat kami bacakan kembali Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dari Abdullah Assalamualaikum di Jakarta Ustadz kami termasuk keluarga besar kami punya anak yang banyak dan kecil-kecil ada saja dalam Uh, keluarga kita, atau anak-anak kita, ini satu yang sering berulah, gitu. entah itu gangguin kakaknya atau adiknya, sehingga uh, susah untuk menghandle. Ya, Ustaz nah, kadang memicu uh, emosi dari istri saya, bahkan saya pun, karena sudah tidak sabar lagi. Nah, bagaimana tipsnya supaya bisa mendidik anak yang beda dari yang lainnya ini agar menjadi yang salah ya e, memang kunci suksesnya orang itu adalah sabar Nabi katakan inna ma'as sabri an nasru bersama kesabaran ada kemenangan jadi ke orang tua sudah nggak sabar ya sudah <tid> tidak lagi guna A, apapun tipnya nggak manfaat kalau Bapak ibunya sudah tidak sabaran, maka pertama itu adalah memupuk kesabaran kita. Banyak cara untuk kita lebih sabar. Itu pertama tentunya dengan pemahaman agama yang baik, yang tahu bahwa Allah itu mencintai orang yang sabar dan yakin akan lebih sabar daripada yang tidak yakin hal tersebut. Kemudian yang berikutnya adalah memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak ibadah ini akan menimbulkan efek di hati kita. Hati kita ini bila bersih maka dia lebih sabar ketimbang masih kotor. Nah, sehingga ibadah itu akan menguatkan hati kita dan bila hati sudah kuat maka dia akan berlada lebar dan bisa bersabar menghadapi ya ulah anak-anak tersebut. Nah, dia sudah meningkat kesabarannya, maka bisa dilihat memang ya, saya juga sama anak saya delapan yang hidupnya juga sama punya eh, uh, tabiat yang tidak serupa ya, tidak ada kok 8 orang anak semuanya, Bang. Baik, bah, sih, semuanya bagus sifatnya. Tidak ada yang nakal gak? Ada. Ya, tapi itu bisa diatasi kalau kita sudah sejak kecil sudah ada pembinaan yang baik. Sehingga kenakalannya pun tidak akan membuat repot orang tua. Jadi ketika kita itu melihat anak-anak dari awal mereka hidup <coughs> diperhatikan dengan cara, Islam seperti misalnya awalnya lahir langsung ditahnik, Tahnik, akeko, dikasih nama-nama yang baik kepada anak-anak tersebut, tunaikan semua hak-haknya. Nanti baru setelah itu diperhatikan apa yang mau kita kasih pada anak ini. Oh saya pengen anak itu di awal dengan disiplin dan teratur atau mematuhi aturan yang berlaku maka sejak awal kita sudah tanamkan sama anak-anak jangan melanggar aturan sehingga misalnya bermain ke waktu bermain pada asar sampai jam 5 bermainnya maka orang tua itu harus mau apa namanya susah payah menegur ketika jam 5 lewat belum datang dicari dicari Nggak, enggak jajak pulang saya tahu ini sudah jam 5 waktunya untuk mandi dan untuk persiapan ibadah saat maghrib kalau itu terus berlaku dengan ini, maka dia akan opini orang tua dia itu akan terus menghantui mereka bila melanggar aturan sehingga akan merokok bah muncul jiwa itu merasa nggak enak nanti Bapak saya cari loh. Sehingga ia berusaha untuk menepati aturan yang dibuat oleh orang tuanya tersebut. Nah, dengan demikian akan muncul di sana nggak anak-anak yang satu rupa karena pendidikan, bukan karena apa? eh bakat dari kecil, tapi karena pendidikan. Nanti kita akan bahas lebih panjang lagi, dan mungkin akan enggak tahu berapa tahunnya, <laughs> karena ini pendidikannya memang cukup kompleksnya, uh, sehingga dia punya kebiasaan, namanya karakter. Karakter ini dibentuk oleh orang, walaupun sifatnya lahir, ya, ya, itu akan terbentuk, dan apabila kemudian ditambah dengan peman agama. Ingat sama Allah, Allah yang menguasai dia, maka karakternya menjadi akhlak. Jadi, akhlak yang mulia. Kenapa? Karena dia itu bukan hanya bentuk lahiriahnya, namun juga batinnya. Juga, apa ada di sana? Artinya, kayak tubuh ada ruhnya saya kita bayangkan saya dapatkan sebuah video di penyidikan di Jepang ya. mereka itu anak-anak itu begitu masuk ke kelas jamnya makan itu gurunya nggak sibuk dia pergi sendiri ngambil piring ya. kemudian ngambil lauknya ataupun makanannya kemudian dimakan mereka dengan kursi yang memang tidak menyalahi kursi itu kursinya dia selesai dia makan ya enggak cuci tangan, cuci piringnya, disimpan lagi ke tempat semula piring tersebut. Ini namanya karakter. Ya. Ini dibentuk oleh mereka dengan pembiasaan. Kenapa? Ya pembiasaan. Sehingga ia itu merasa malu kalau tidak begini sikapnya. Itu tidak ada iman di hati mereka. Dan itu bisa. Nah, kita mestinya yang ada imannya, ya, yang ada pendidikan agamanya, mestinya bisa kalau ada pembiasaan sejak dini tentang mereka. Sehingga dipahamkan uh, mereka misalnya kalau kondisinya adalah anak itu ternyata begitu, pertama dianalisa kenapa demikian anak tersebut. Nah, enggak. Oh, anak ternyata memang punya bibitnya, senang ganggu orang atau usil bahasanya wah kita usilan orang maka perlu diterapi dengan terapi yang benar agar anak ini kemudian berubah mengerti bahwa apa yang diperbuat itu sah salah maka buatlah sebuah aktivitas di mana anak itu dibiasakan untuk mengerti menyayangi saudaranya. Mungkin dengan perkataan senjamengin itu saudara kamu, kamu harus cintai, kamu harus sayangi, ya, dan lain sebagainya. Atau dibuat permainan-permainan yang membuat ia akhirnya butuh sama saudaranya itu. Sehingga akhirnya apa? Akhirnya dia merasakan bahwa tanpa saudara saya, saya nggak akan enak Maka dia akan bisa baik sama saudaranya, tak ganggu saudaranya. Pokoknya dibiarkan oleh kita, Kemudian apa namanya dia nakal malah uh, adiknya seru ngalah kakaknya seru ngalah akhirnya dia merasa uh, apa ya Jimowo ya pasnya lah. apa itu <tik> <tik> superior <tik> <tik> merasa merasa hebat enggak akhirnya ibunya pun dilawan sama dia Bapaknya pun dilawan sama dia. Yeah. Bapaknya ketika dilawan marah dipukul yeah. dia. Hmm? Yeah. Setelah dipukul dia kecewa sama yeah. orang tuanya. Yeah. Saya ditolri tua sama yeah. orang tua saya. Orang tua saya tol di nakal sama saya. Akhirnya muncullah hal-hal yeah. yang negatif yeah. pada anak tersebut. Nah, maka segera buat pembiasaan sehingga atau kalau memang anak itu tahu aturan buat aturan. Nah, sehingga ketika ia me, uh, me, menjahit kakaknya Maka dia disidang hmm, Ditanya apa sebabnya Salahnya siapa Maka ketika yang salah harus minta apa Yang dizalimi tersebut Sampaikan berkedoliman itu Akan ada sampai hari kiamat nanti Yang mukul di dunia tanpa benar Tanpa hak akan ada di akhirat Balasan dipukul sama yang dipukul tersebut Atau diambil pahalanya kepada yang dipukul tersebut, sehingga ada di sana, di samping pembiasaan, juga ada doktrin ataupun apa ya, eh, pemahaman kepada anak tentang bagaimana ini dihubungkan dengan akhirat nanti dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga insya Allah, Bila dua ini berjalan, ya, anak akan sadar bahwa ya, perbuat salah dan bapaknya tidak akan bela dia kenapa kalau salah kalau benar apa yang akan bela? bela dia maka ketika anak ini kemudian benar kakaknya salah jangan ke anak ini salahkan dibela karena benarnya dan disalahkan ketika salahnya dan insya Allah kalau kita usahakan terus sejak dini sejak kecil tidak ada demikian sehingga nggak ada lagi anak yang sampai demikian keadaannya mungkin ada bibit itu ada ya tapi kalau bibit itu ada sejak awal sudah di tangani maka dia tidak akan bengkok. Sama kayak kita punya pohon, tunas punya bakat bengkok, tapi kita kita luruskan terus, oh. maka akan lurus. lurus. Dia. <laughs> Walaupun beda ya, nggak oh. sama dengan tumbuh-tumbuhan. Oh, ya. Kalau pohon bisa, nah, kalau kita kasih aja tuh media yang lurus ya kan, lurus, lurus terus kan kita. Sama kayak semangka. Kalau kita pengen semangkanya nggak bunder, uh -huh. ya tinggal kasih media Dan. kotak atau apa yang membatasi perkembangannya uh -huh. tanpa uh, apa, menjadi seperti kotak. Uh -huh. Sehingga dia akan memenuhi kotak tersebut. Uh -huh. Sehingga bentuknya kayak kotak. Uh -huh. itu, itu Kalau itu tumbuhan boleh. Uh -huh. buahan bisa. Uh -huh. Lain sama manusia. Manusia itu punya hati uh -huh. yang tidak bisa dicetak dengan apa? Mediator hmm. Hmm. tentu maka doa menjadi syarat mutlak dalam hal ini hmm. doakan pesan kita doa anak, anak kita terus doakan hmm. agar Allah memberi petunjuk kepada dia tidak anak yang soleh dan solehat wabillahi taufik Nampaknya pertanyaan tadi merupakan peran terakhir di pertemuan kita ustad mohon ditambahnya alhamdulillah tidak terasa waktu kita berlalu dengan demikian cepatnya, demikianlah kehidupan kita ya, akan berlalu hidup ini dengan sangat cepat, secepat kilat, sehingga kita nggak terasa sudah di penghujung uh, usia kita. Maka manfaatkanlah waktu yang cepat ini dengan kemampuan dan juga kecepatan kita dalam meraih bekal-bekal bekal takwa kita semangat untuk belajar, semangat untuk mengaji, semangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita punya bekal yang cukup yang kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Tazawwadu perintah untuk berbekal Allah Subhanahu wa taala fa taqwa dan sebab bekallah ketakwaan kepada Allah Subhanahu taala. Mari jadi orang yang bertakwa pada Allah Subhanahu Hal ini agar kita bisa mengisi waktu yang demikian cepat berlalu ini dengan ketakuan yang juga besar secepat waktu itu ber berjalan. Demikian semoga manfaat, syukur dan terima kasih kepada teman-teman di Studio Roja, demikian juga eh, kepada para pemirsa, para pendengar yang aktif dan juga yang pasif dalam acara kita ini semoga Allah Subhanahu ta'ala memberkati semua menyayangi kita semua dan kita bisa hanya hamba Allah yang bertakwa dan istiqomah dalam takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufik akhir kalam mohon maaf Sekurangannya ada. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.